Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linear dan materi pendahuluan trigonometri. Baik, di soal yang pertama kita punya permasalahan jika X dikurangi 110 sama dengan 230, maka nilai X adalah titik-titik-titik. Nah, cara penyelesaiannya sangat mudah, kita tinggal lanjutkan di bawahnya ekuivalen dengan X sama dengan 230. Nah, karena ini adalah pengurangan, maka ke ruas kanan kita buat menjadi dijumlah, ya. Cara mudahnya seperti itu. Dijumlah dengan 110 ditambah dengan 110 sehingga hasilnya kita dapatkan sama dengan 340. 230 ditambah dengan 110, maka hasilnya 340. Maka nilai X-nya adalah 340. Soal berikutnya. Nah, kalau tadi langsung X-nya koefisiennya 1, kalau sekarang koefisiennya 3 di sini ya. Caranya masih sama, kita buat ekuivalen 3X yang kita pindahkan plus 7-nya, kita pindahkan ke ruas kanan, 25 yang di ruas kanan, kemudian plus 7-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi dikurangi dengan 7. Sehingga kita dapatkan nilainya, yang ruas kiri nilainya sekarang 3X, yang kanannya 25 dikurangi dengan 7, kita dapatkan 18. Kemudian ekuivalen dengan, nah sekarang perhatikan, kita ingin membuatnya hanya X saja. Hanya X saja, berarti ada yang perlu kita pindahkan ya. Ini angka 3-nya, sehingga yang di ruas kanan boleh 18. Oke, kemudian yang di ruas kiri tadinya dikali 3, sekarang kita bagi dengan 3. Oke, sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 18 dibagi 3, yakni 6. Nah, maka nilai X-nya adalah 6. Soal berikutnya, yang nomor 3. Aku adalah bilangan yang apabila dikalikan dengan 4, lalu dikurangi dengan 7, hasilnya adalah 33. Siapakah aku? Nah, di sini ada aku. Ya, akunya boleh kita misalkan dengan bilangan apapun atau dengan variabel apapun ya. Misalkan kita misalkan sebagai variabel A deh. Berarti aku adalah bilangan yang apabila dikalikan 4. Berarti ada 4A. 4 aku. 4A lalu dikurangi dengan 7. Kita kurangi dengan 7. Hasilnya sama dengan 33. Nah, seperti itu ya. Kita buat sebagai pernyataan matematis. Kita buat dalam pernyataan matematis. Karena ini kita ingin dengan cepat, seperti ini saja sudah cukup. Ekuivalen 4A sama dengan 33. Nah, yang dikurangi 7-nya, tadinya dikurangi 7. Tentu kita pindahkan ke ruas kanan, jadi ditambah 7. Sehingga kita dapatkan hasilnya ekuivalen dengan 4A sama dengan 33 tambah 7, 40. Nah, sehingga kita dapatkan nilai A-nya saja seperti yang sebelumnya. Tadi perkalian, tadinya perkalian, kita ubah menjadi pembagian. Ini kan tadinya dikali 4 ya. Oke, kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dibagi dengan 4. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya. Ekuivalen dengan A sama dengan 40 dibagi 4, dapatkan 10. Jadi, siapakah aku? Akunya adalah angka 10. Oke, berikutnya untuk yang nomor 4. Nah, di sini juga masih soal cerita. Jika 2 kali lipat dari suatu bilangan adalah 42, maka 5 kali lipat dari bilangan tersebut adalah, kita buat ke dalam pernyataan matematis lagi. Ini jika 2 kali lipat dari suatu bilangan. Suatu bilangannya mau kita misalkan apa nih? Oke, misalkan B ya. Kita misalkan B. Jika 2 kali lipat berarti 2B. Jika 2B sama dengan adalah 42. Ini berarti 2B sama dengan 42. Nah, kemudian maka 5 kali lipat dari bilangan tersebut adalah
5 kali lipat berarti 5 kali dari B ya, sama dengan berapa, begitu kan? Nah, berarti kita perlu menyelesaikan dulu nilai B-nya. 2B sama dengan 42, oh jelas. B-nya sama dengan 42. 42 kita bagi dengan 2. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya itu sendiri adalah 42 bagi 2, 21. Sehingga di sini kita bisa tentukan 5B-nya ya. Berarti di sini 5B-nya kita dapatkan 5B, 5 dikali dengan 21. Nah, hasilnya berapa ini? 5 kali 21. Hasilnya adalah 105. Oke. Jadi 5 kali lipat dari bilangan tersebut adalah 105. Berikutnya. Nah, kali ini ada dua pernyataan. Jika A ditambah 2B sama dengan 8 dan A ditambah B sama dengan 5, maka nilai A dan B masing-masing adalah. Nah, cara menentukannya mudah ya. Anggap ini sebagai pernyataan pertama. Di pernyataan pertama ini kita anggap sebagai pernyataan kedua. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Oke, kita di sini lihat koefisien dari A-nya sama-sama 1. Ya udah, tinggal pernyataan pertama ini kita kurangi dengan pernyataan kedua. Kita susun. Kita susun bentuknya sekarang menjadi A. A ditambah 2B sama dengan 8. Ini pernyataan pertamanya. Pernyataan keduanya A ditambah B sama dengan 5. Oke, kita operasikan. 8 kurangi 5, 3, 2B kurangi B, hasilnya tinggal B saja. Dan A kurangi A, hasilnya 0. Berarti kita sudah mendapatkan langsung nilai B-nya sama dengan 3. Nah, karena ini B-nya sama dengan 3, tinggal kita tentukan nilai A-nya ya. Nah, cara menentukan nilai A-nya berapa? Bagaimana ini? B-nya sama dengan 3, berarti kita substitusikan, boleh ya. B sama dengan 3, substitusi ke persamaan kedua. Kita tinggal tuliskan saja, substitusi ke persamaan kedua. Persamaan keduanya kan A ditambah B ya, berarti persamaan keduanya kita dapatkan A ditambah dengan B-nya, B yang sudah kita dapatkan nilainya 3. B-nya 3 sama dengan 5. Nah, sudah jelas ya nilai A-nya berapa. Kita tinggal operasikan saja. Ekuivalen A-nya sama dengan 5 dikurangi 3. Kita dapatkan nilai A-nya adalah 5 kurangi 3. Jadi, masing-masing nilai A-nya adalah 2. Jadi nilai A-nya adalah 2 dan nilai B-nya sama dengan 3. Oke, cara cepatnya seperti itu. Berikutnya, jika 2P ditambah 3Q, yang nomor 6 ini, 2P ditambah 3Q sama dengan 5, dan P dikurangi Q sama dengan 5 juga, maka nilai P dan Q masing-masing adalah. Nah, kali ini kita perhatikan bahwa ada pernyataannya ini 2P, ini P, ya, di depannya berbeda koefisiennya. Berarti biar bisa dikurangi, pernyataan yang pertama tetap 1, pernyataan yang keduanya ini harus kita kalikan dengan bilangan lain ya, biar koefisiennya sama. Ya sudah, kita kalikan saja dengan 2. Ya. Sehingga bentuk pernyataannya sekarang berubah. Yang pernyataan 1 tetap 2P ditambah 3Q sama dengan 5. Sedangkan pernyataan keduanya karena masing-masing dikalikan dengan 2, berubah bentuknya menjadi 2P dikurangi 2Q, ya, semuanya kalikan dengan 2. Kemudian yang ujungnya, yang sebelah kanannya juga 5-nya kalikan 2, sehingga menjadi 10. Nah, berikutnya kita kurangi saja seperti di cara sebelumnya untuk yang nomor 5. Kita kurangi, kita dapatkan hasilnya 5 kurangi 10, negatif 5. 3Q dikurangi negatif 2Q. 3 dikurangi negatif, kalau dikurangi negatif sama saja, anggap seperti di jumlah ya, berarti 3Q ditambah 2Q, hasilnya 5Q. Begitu, sehingga berikutnya kita dapatkan yang paling kiri, 2P dikurangi 2P, ya udah habis. Sehingga nilai Q-nya kita dapatkan Q sama dengan negatif dari 5 dibagi dengan 5.
Negatif 5 bagi 5, hasilnya kita dapatkan Q-nya sama dengan negatif 1. Karena kita sudah dapatkan Q-nya 1, ya, Q-nya 1, kita berikutnya substitusikan. Boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan kedua. Misalkan kita substitusi Q sama dengan negatif 1 ke persamaan yang mana nih yang lebih mudah? Oh, ternyata kita pilihnya yang kedua deh. Berarti ke persamaan kedua. Kita tuliskan di sini. Sehingga bentuknya menjadi P dikurangi. Nah, Q-nya kan sudah dapat ya. Dikurangi dengan negatif 1. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 5. Oke, berarti P kita tambahkan dengan 1. Karena negatif-negatif ya. Ditambah dengan 1 sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan ekuivalen P sama dengan 5 dikurangi dengan 1. Sehingga ekuivalen dengan nilai P-nya sama dengan 4. Maka nilai P dan Q masing-masing adalah P-nya 4, kemudian Q-nya adalah negatif 1. Untuk yang nomor 7, kali ini kembali ke soal cerita. Dava membeli sebuah buku dan dua buah pena dengan harga Rp10.000. Di toko yang sama, Mira membeli sebuah buku dan tiga buah pena seharga Rp12.000. Berapakah harga buku dan pena masing-masing? Bagaimana cara menentukannya? Nah, berarti untuk yang dilakukan oleh Dava, kita anggap sebagai persamaan yang pertama, kemudian yang dilakukan oleh Mira, yang dibeli oleh Mira, kita anggap sebagai persamaan kedua. Dava membeli sebuah buku, andaikan buku ini kita misalkan sebagai B, kemudian penanya kita misalkan P ya, sehingga kita dapatkan di sini Dava itu sebuah buku, berarti satu buku dan ditambah dengan dua pena, dua P. Begitu ya, hasilnya adalah harganya ini yang Rp10.000. Berarti persamaan pertama kita punya B, B ditambah dengan 2P sama dengan Rp10.000. Kemudian yang dilakukan Mira, Mira membeli sebuah buku, berarti satu buku dan tiga buah pena, dan tiga pena, 3P. Kita buat sebagai persamaan kedua, B ditambah 3P sama dengan harganya Rp12.000. Kita tuliskan Rp12.000. Kita lakukan operasinya untuk menentukan nilai B dan P masing-masing. Di sini kita dapatkan Rp10.000 kurangi Rp12.000, hasilnya negatif Rp2.000. Kemudian 2P dikurangi 3P, hasilnya menjadi negatif P. Dengan demikian, nilai P-nya sama dengan 2.000. Oke. Kalau seperti ini, bayangannya tinggal coret-coret saja ya negatifnya. Oke. Sehingga kita dapatkan nilai penanya, harga penanya itu 2.000. Lalu bagaimana dengan harga bukunya? Ya, kita tinggal substitusikan saja. P sama dengan 2.000. Substitusikan. Substitusinya boleh ke persamaan pertama ya, yang ke Dava, atau ke persamaan kedua. Lebih mudah sih ke persamaan pertama karena 2P saja. Berarti substitusi ke Dava. Ah, oke. Sehingga kita dapatkan di sini P ditambah dengan 2P ya, yang sudah didapatkan. P-nya sudah kita dapatkan 2.000. Sehingga kita dapatkan hasilnya sesuai dari yang soal, yang persamaan pertama, 10.000. Oke, berarti nilai B-nya sekarang ditambah dengan 2 kali 2.000, 4.000. Hasilnya sama dengan yang ruas kanannya masih sama, 10.000. Sehingga kita dapatkan B sama dengan 10.000. Nah, tadi di jumlah plus 10.000 ke kanan jadi kurangi 4.000. Sehingga kita dapatkan harga bukunya adalah 10.000 kurangi 4.000, yakni hasilnya Rp6.000. Oke.
sudah dapatkan harga bukunya dan juga harga penanya masing-masing. Bukunya kita dapatkan harganya Rp6.000, sedangkan penanya Rp2.000. Berikutnya, jika X ditambah 32 lebih besar dari 25, maka nilai X adalah, kita langsung saja, ekuivalen X lebih besar dari 25, di ruas kiri di jumlah, ke kanan kurangi 32. Oke, sehingga ekuivalen dengan X lebih besar dari 25 dikurangi dengan 32. Hasilnya adalah negatif 7. Kita dapatkan hasilnya X lebih besar dari negatif 7. Soal nomor 9, jika 4X dikurangi 6 lebih kecil dari atau sama dengan 10. Berarti kita dapatkan ekuivalen 4X lebih kecil dari atau sama dengan 10 dikurangi 6 ya, karena dikurangi 6 berubah menjadi ditambah 6. Sehingga kita dapatkan 4X lebih kecil dari 16. Seperti biasa, kedua ruas kita bagi 4, atau mudahnya 4-nya tadi yang perkalian jadi pembagian X lebih kecil dari atau sama dengan 16 dibagi 4. Sehingga kita dapatkan X lebih kecil dari atau sama dengan 16 bagi 4. Ya, 4. Oke. Sudah dapatkan masing-masing untuk nomor 1 sampai yang nomor 9. Berikutnya kita lanjutkan. Sekarang untuk yang nomor 10. Jika negatif 5X ditambah 4 lebih besar dari 29, maka nilai X adalah ekuivalen. Kita selesaikan seperti biasa, negatif 5X lebih besar dari yang 4-nya dulu. Tadinya penjumlahan jadi pengurangan, 29 kurangi 4. Di sini kita dapatkan ekuivalen negatif 5X lebih besar dari 29 kurangi 4, 25. Kemudian ekuivalen, nah di sini hati-hati ada pembagian dengan negatif nantinya. Nah, ini kan yang di kanan nanti akan kita bagi dengan negatif 5 ya, koefisien dari X. Berarti 25-nya kita bagi dengan negatif 5, agar yang di kiri hanya tinggal X saja. Nah, karena ini ada pembagian dengan negatif, maka kita ubah ya tanda pertidaksamaannya menjadi lebih kecil dari kebalikannya. Oke, sehingga kita dapatkan X lebih kecil dari 25 bagi negatif 5. Negatif 5. 25 bagi negatif 5 hasilnya negatif 5. Berikutnya, jika 2X lebih besar dari 9, manakah bilangan yang tidak memenuhi nilai X? Nah, kali ini disajikannya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, kita lihat nih, 2X lebih besar dari 9 itu berarti berapa nilainya ya? Berarti 2X lebih besar dari 9. Kita dapatkan nilai X-nya biar tidak bingung. Geser dulu tempatnya. 2X lebih besar dari 9 berarti nilai X-nya lebih besar dari 9/2. Atau biar mudah dibandingkan karena ini dengan bilangan bulat pilihannya, berarti X lebih besar dari 9 bagi 2. Bisa ke pecahan biasa atau ke pecahan campuran ya. Langsung saja 9 bagi 2. 9 bagi 2 kan 4 ya, sisanya berarti 1. Atau ini 4/5 ya. Berarti manakah bilangan tidak memenuhi? Berarti X-nya kan harus lebih besar dari 4/5. Berarti yang memenuhi ini dari bawah misalkan. 8 memenuhi karena kan dia lebih besar dari 4/5. 7 memenuhi, 6 memenuhi, 5 juga memenuhi. Yang tidak memenuhi justru 4. Karena 4 kan lebih kecil dari 4/5. Jadi jawabannya yang A, yang 4 ini. Berikutnya, soal nomor 12. Sini kita punya negatif 2 lebih kecil dari X ditambah 7. Jika negatif 2 lebih kecil dari atau sama dengan X ditambah 7 lebih kecil dari atau sama dengan 19, maka nilai X adalah. Untuk kasus yang seperti ini, kita punya ketiga ruas ya. Kita punya tiga ruas karena
yang di tengah ini plus 7, maka ketiga ruas kita kurangi dengan 7. Kita tulis ulang dulu soalnya, negatif 2, X plus 7, 19. Nah, ketiga ruasnya boleh kita kurangi dengan 7, agar X-nya sendirian. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya yang baru. Sekarang kita dapatkan nilainya negatif 2 dikurangi 7, berarti negatif 9 lebih kecil dari atau sama dengan X ditambah 7 kurangi 7, 0, tidak perlu dituliskan, lebih kecil dari atau sama dengan 19 kurangi dengan 7, 12. Sehingga kita dapatkan nilai X yang memenuhi itu, dia di antara negatif 9 sampai dengan 12. Atau negatif 9 lebih kecil dari atau sama dengan X, lebih kecil dari atau sama dengan 12. Berikutnya, nah kali ini hampir sama, tetapi di sini jika 10 lebih kecil dari 3X ditambah 7, lebih kecil dari 43, maka nilai X adalah. Oke, kali ini ada beberapa yang perlu dihilangkan nih. Ini ada 7-nya masih sama, kemudian koefisien 3X. Di sini ada koefisien X-nya, yakni angka 3. Oke, kita boleh tuliskan dulu. Di ruas kiri ada 10, tengahnya 3X tambah 7, lebih kecil dari 43 di ruas kanannya. Kita hilangkan yang plus 7-nya dulu, maka ketiga ruas kita kurangi 7, kurangi 7, kurangi 7. Ingat ya, karena ini plus 7. Setelah itu kita operasikan 10 kurangi 7, hasilnya 3. Kemudian, lebih kecil dari 3X ditambah 7 kurangi 7, 0, sehingga hanya 3X saja yang bersisa di ruas yang tengahnya. 43 kurangi dengan 7, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 36. Itu ya. Nah, berarti 3 lebih kecil dari 3X lebih kecil dari 36. Sehingga berikutnya tinggal kita, nah, kali ini biar X-nya sendirian, tidak kita kurangi atau tidak kita tambah, yakni caranya bisa kita bagi ketiga ruasnya dengan angka 3. Kita bagi ketiga ruasnya dengan angka 3, boleh dituliskan dulu biar tidak bingung. Dibaginya dengan apa sebenarnya? Dibaginya dengan koefisien X-nya, kan koefisien X-nya 3, maka semua ruas kita bagi dengan 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya ekuivalen 3 bagi 3, 1, lebih kecil dari 3X bagi 3. Sekarang tinggal X saja, dan yang kanannya 36 bagi 3, 12. Jadi nilai X-nya, maka nilai X-nya adalah 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 12. Berikutnya, manakah bilangan bulat terkecil yang apabila dikalikan dengan 4 lalu ditambah dengan 7 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 27? Oke, bilangan bulat terkecilnya kita kesempingkan dulu, kita misalkan dengan B saja dulu. Yang apabila dikalikan 4 lalu ditambah 7 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 27. Nah, B lebih, oke, apabila dikalikan 4 berarti 4B lalu ditambah dengan 7, plus 7, hasilnya adalah lebih besar dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan 27. Kita operasikan sehingga kita dapatkan 4B, lebih besar dari atau sama dengan plus 7-nya ke ruas kanan ya, sehingga menjadi 27 kurangi 7. Ekuivalen dengan 4B lebih besar dari atau sama dengan 27 kurangi 7. Ya, berarti 20 ya. Ekuivalen dengan 4B lebih besar dari atau sama dengan 20. Lebih besar dari atau sama dengan, ingat tadinya perkalian berubah menjadi pembagian. Ini tadinya 4B, berarti berikutnya dibagi 4. 20 kita bagi dengan 4, sehingga nilai B-nya kita dapatkan B lebih besar dari atau sama dengan 20 bagi 4, 5. Nah, berarti bilangan bulat yang terkecilnya adalah, kan bilangan bulat yang memenuhi berarti ada beberapa ya, bisa 5, bisa 6, 7, 8, dan seterusnya. Karena yang diminta adalah yang terkecilnya, berarti 5 ini saja, 5. Jadi bilangan tersebut adalah 5. Nomor 15 sekarang.
Manakah bilangan bulat terbesar yang apabila dikurangi dengan 5 lalu dikalikan dengan 3 hasilnya lebih kecil dari atau sama dengan 12? Oke, berikutnya ini ada bilangan bulat terbesarnya justru. Kita misalkan B, B dikurangi dengan 5 lalu dikalikan dengan 3. Oke, berarti karena ada kata-kata lalu, berarti ini lakukan dulu pengurangannya ya. Dikurangi dengan 5, lalu dikalikan dengan 3. Begini, hasilnya lebih kecil dari atau sama dengan 12. Kalau seperti ini sih gimana? Oke, boleh kita lakukan operasi dulu dengan sifat distributif, ataupun yang tiganya ini kita ke kanankan dulu. Kalau kita ke kanankan dulu juga bisa. Berarti ini tiganya untuk membagi 12 dulu bisa. Sehingga kita dapatkan B dikurangi 5 lebih kecil dari atau sama dengan 12 dibagi dengan 3. Seperti ini. Sehingga ekuivalen dengan B kurangi 5 lebih kecil dari atau sama dengan 12 bagi 3. 4. Berikutnya B-nya kita dapatkan. Sekarang yang dikurangi 5 pindah ke ruas kanan ya. Nah, tadinya dikurangi sekarang berubah menjadi ditambah atau dijumlahkan. Sehingga kita dapatkan hasilnya 4 ditambah 5. Sehingga B-nya lebih kecil dari atau sama dengan 9. Berarti bilangannya ada beberapa ya, yang lebih kecil dari atau sama dengan 9. 9 itu sendiri, 8, 7, 6, dan seterusnya. Nah, karena yang dimintanya adalah bilangan bulat terbesar, ya udah kita ambil angka 9-nya saja ini. Berarti yang E kita pilih. Berikutnya, nah ini masuk ke materi yang sudah kita bahas, tetapi ini ke pendahuluan trigonometri. Hanya pendahuluan saja. Perhatikan ilustrasi berikut. Manakah yang merupakan sisi samping? Ya. Oke, karena orang yang memantau melihat itu dari titik R, ya, maka kita tahu bahwa yang di hadapan dari orang yang mengamati dari titik R ini adalah sisi depan. Oke, kemudian yang di bawahnya berarti sisi samping. Oke, sehingga yang paling panjangnya juga kita bisa namai sisi miring. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah yang merupakan sisi samping ya, berarti sisi QR ya, sisi QR. Atau kalau dinamainya dengan huruf kecil ya, kecil huruf berarti ini namanya sisi P. Oke, P. Terus ini Q sesuai dengan yang menghadapnya ya, R. Oh, oke, berarti sisi sampingnya itu sisi P atau sisi QR. Jika kita ingin menyatakannya dalam kapital huruf, sisi QR sama saja. Tergantung di pilihannya atau kalau misalkan ada opsinya, pilih yang mana antara sisi P dengan sisi QR sama saja. Berikutnya, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Maka perbandingan yang tepat untuk nilai kosinus dari alfa adalah. Nah, di sini kita tahu ya, secara sederhana kita bisa mengetahui bahwa cos alfa itu cos sami, samping per miring. Begitu ya hafalannya. Biar mudah saja sebenarnya mah. Yang penting paham, tapi untuk memudahkan setelah kita paham, kita bisa menghafalnya. Setelah kita paham, kita hafal. Justru lebih bagus. Ataupun terbalik, hafal dulu baru paham, sama-sama pentingnya. Kali ini yang kita butuhkan adalah samping per miring. Oh, alfanya di sini, berarti di sini sisi depan atau de-nya. Oke, yang terpanjang tentu sisi miring. Berikutnya ada sisi samping. Depan, miring, samping sudah punya masing-masing sehingga untuk sami ya,
kita dapatkan sami. Berarti saminya bisa perbandingan antara sisi. Oke, tadi sudah melengkapi dengan samping miring. Sekarang kita lengkapi dengan kecil huruf. Berarti O, M, N. Ingat lagi ya cara menentukannya ya. Sisinya berhadapan dengan titik apa? Kalau dengan titik O, berarti ini O. Kalau berhadapan dengan titik kapital M, berarti M. Kalau berhadapan dengan titik N, ya N. Berarti samping per miring, sampingnya itu. Kosami, samping per miring, sampingnya itu. O per, oke, O sampingnya per miring, per M. Oke. Ataupun boleh dengan misalkan huruf kapitalnya, yang sampingnya itu kan MN ya, tapi kapital. MN per miringnya ON atau NO. NO seperti ini. Maka perbandingan yang tepat untuk kosinus alfa adalah O per M kalau dengan huruf kecil, kalau misalkan dengan huruf kapital sama dengan MN, sisi MN per NO. Berikutnya, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Maka perbandingan yang tepat untuk nilai tan beta. Oke. Dari beta ini, lihat bahwa, kan betanya di sini ya, berarti dia menghadap depannya di sini, justru di bawah, terus ini miring, tentu yang sisi yang paling panjang, sisi miring, sedangkan ini yang di kanannya ya, sisanya berarti sisi samping. Oke, sisi miringnya bisa kita ketahui, miringnya kita ketahui dan depannya juga masing-masing. Kemudian bisa kita namai ya dengan huruf titik titik sudut sesuai yang dihadapinya. Sisi depannya berarti ini U, kemudian S, kemudian miringnya T. Sehingga untuk tan beta berarti kan tan desam, depan bagi samping, tan desam. Depannya, sisi depannya itu adalah, sisi depannya adalah U, berarti sisi depannya adalah U, U, sampingnya adalah S. Oke, boleh seperti ini. Atau dengan huruf kapital juga boleh, yang U kan itu ST ya, ST kapital, per sampingnya UT, UT, oh. Oke, seperti ini untuk nilai dari perbandingan tan beta, tangen dari beta. Berikutnya, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Berapakah nilai dari sin mu? Sin dari mu ini berapa? Sin mu. Nah, kita ingat lagi bahwa sin mu ya. Bagi mu ini yang depan itu 3 ya. Depannya itu adalah 3. 3 ini sebagai sisi depan, 5-nya ini berarti dia miringnya, karena sisi yang paling panjang, sedangkan 4-nya ini sisi samping. Oke, kita tahu bahwa sin itu demi, ya, sin demi. Berarti depannya itu adalah 3 satuan, miringnya 5. Berarti nilai dari sin mu adalah 3 per 5. 3-nya dari depan, terus 5-nya dari miring. Jadi nilai dari sin mu adalah 3 per 5. Oke. Dan terakhir nomor 20. Jika nilai kosinus dari teta dari suatu segitiga siku-siku adalah 4 per 5, maka nilai dari sekan teta adalah. Nah, di sini ada kos sinus teta sama dengan 4 per 5. Kita ingat bahwa kosinus itu kosami ya, samping per miring. Samping per miring. Berarti misalkan kita punya segitiga seperti ini. Kita boleh misalkan ada sudut teta. Nah, samping per miring. Sampingnya itu adalah 4. Miringnya 5, seperti ini ya. Ada 4, 5, oh berarti otomatis yang sisi depannya adalah 3. 3.
andaikan kita gambarkan ya, andaikan. Ini andaikan kita gambarkan. Tapi kita lihat kebutuhannya. Oh, yang ditanya ternyata maka nilai dari sekant teta. Oke, berarti yang ditanya sekant teta kan? Sekant dari teta kan sebenarnya adalah inverse-nya dari kosinus ya. Sekant teta itu kan berarti 1 per kosinus dari teta. Nah, berarti bisa kita lihat dari gambar atau kita langsung substitusikan saja nilainya. Berarti 1 per 4 per 5. Nah, 1 per 4 per 5 sama aja dengan 5 per 4. Atau kita juga tahu ya, sekant dari teta itu kebalikannya. Kalau kosekant dari kosinus dari teta itu samping per miring, berarti sekant dari teta kebalikannya, miring per samping. Sehingga dapatkannya 5 per 4. Oke, jadi itulah pembahasan soal-soal singkat. Jadi ketika menghadapi soal-soal singkat, kita boleh menyelesaikannya dengan cara seperti tadi. Contohnya kalau misalkan kita menghadapi pilihan ganda. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan semoga mudah dimengerti.